Oke guys, ini match kedua ya di Magic Chess Professional League season kedua MCPL S2 ya. Singkatannya MCPL S2 lebih gampangnya ya guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, sama di-share ya. Match 1 tadi siapa yang menang? Bentar, gua mikir dulu. SRB penipu yang juara 1, GF7 juara 2, sama si DR juara 3 ya match 1 ya. Match kedua siapa guys yang bakal menang? Kalian dukung siapa? Ayo. Ini BO3 sih bakal seru banget kayaknya. Jadi nggak cuma match 1, match 2, tapi ini match 1, 2, dan 3 guys. Itu sampai match berapa bang beresnya? Sampai match 3. Hitung poin ya guys. Si Der dapat match. Tapi gue bilang ya, Der bakal main assassin lagi sih. Dia spam assassin terus. Saksikan MCPL ID S kedua tuh dia orang yang muncul guys. Magic Chess Professional League mantap. LH Cup ikut berapa slot bang? Ikut 4 slot. 4 slot di refund 1 karena slot LH nggak nyampe ya. Jadi diperkecil slot LH ya. Jadi cuma max 3 slot. Final hari ini, final besok. Final besok ya? Kayaknya besok deh. Nanti besok ada semifinal bracket B ya guys. Ini bracket A, semifinal ya. Oh, final kayak masih 2 hari lagi. Finalnya 2 hari lagi kayaknya. Nggak tahu sih, lihat nanti aja guys. Nanti bakal ada pengumuman di community post di channelku kok. Makanya jangan lupa untuk subscribe, di like, sama di share ya. Kita 5K bakal giveaway juga guys. Giveaway Diamond Mobile Legend Pro. Oke, kita back to game ya. Ada DB1 Senpai, DR, SRB Penipu, ZY, Dr. Strange, GF7, EXO Yip-Yip, sama Jagoan Neon. Jagoan Neon nih yang tadi tusun juara 8 guys. BO berapa? BO3 ya. GF7 main ini nih. Main low streak nih. Dia low streak. Bisa ngeroll 2 kali setiap roundnya. Enak kan? Enaknya pas begitu sih. Tapi biasanya dapetnya yang harga-harga 1 ya bakal bisa bintang 3. Nah ini ada Saber Cilong-Cilong lah. Cilongnya nggak diambil guys, sayang sekali. Padahal lumayan Cilong. Oke, dimasukin aja sama si GF. Karena dia takut damage-nya berlebihan ya guys. Takut tembus gede-gede. DB1 Senpai pakai 2 target man. Masih acak-acak lah guys. Masih pakai hero apapun yang kuat di early biasanya. Semifinal B 31 Juli jam 7. Final 31. Oke. Okay. Semifinal B besok. Oh, final juga besok guys. Jadi besok tuh udah selesai nih ya. Besok selesai MCPL season kedua ya guys. Semifinal B sama final. Jangan lupa stay tune in the YouTube gua ya guys. EXO Yip-Yip bakal ngambil Empire. SRB Penipu ambil Silence. Jagoan Neon ambil Concentrate. GF7 ambil Johnson. ZY ambil Magic Defense, DR ambil Armor tentunya, Dr. Stress bakal ambil Armor, tidak, DB1 Senpai yang ambil Armor. Mantap sekali. Thank you ya Magic Chess Professional League. Udah ngasih tahu jadwalnya. Combo yang OP sekarang apa menurut lo bang? Combo yang OP ya, Assassin 4 Target Man itulah. Yang ngeselin sekarang ya guys. Kayak apapun combo ya pakai 4 Target Man. Targetman atau Touchman, terserah kalian lah ngomongnya apa.
JGF masih 4 loh. Masih di bawah banget dia. Belum naikin level. Der bakal kasasin lagi kan. Ancelotnya udah jadi bintang 2. Apakah kena elementalis? Kita lihat dulu ya guys, DR ya. Poin sementara, pokoknya gue cuma apal yang juara 1, 2, 3. Satu ya SRB penipu, duanya si GF, tiga ya DR. Oh lihat, assassin lagi dari DR bro. Lancelotnya udah bintang 2 ternyata. Menarik. Nanti di round monster kita bakal bahas satu-satu combo dari bawah ke atas ya. Jadi kita lihat DB1 Senpai. Dua target match sama dua The King udah aktif. Hadir bang, halo Alvian. Wow. Harit sakit ya. Lumayan. Damage-nya sakit. Kita lihat tuh, Haritnya 14k loh. Apalagi kalau misalnya Carmilla-nya connect, Haritnya nge-skill. Udah, sakit sekali itu. Oke deh, Sateron Monster. Kita bakal bahas combo dari bawah ke atas guys, seperti biasanya ya. Jagoneon bakal ambil, bakal main Celestial. GF7 bakal ambil Assassin Target Man seperti match 1. Zeye, aduh pusing banget sih sekarang combo-combonya ya. Di sini dia main masih Target Man, 2 Elementalis, XOIP, Wrestler, SRB Penipu, Wrestler, Doctor Strange, WM Elementalis mungkin. There dia bakal kena Assassin. DB1 Senpai masih pake 2 target man, 2 elementalis sama 2 The King. Masih acak-acak sih sebenarnya. Yang udah kelihatan DR, DR udah pasti kasasin. GF udah pasti kasasin. Sama yang wrestler-wrestler udah kelihatan bakal ke wrestler. Oh enggak nih, bisa ke assassin juga, enggak tahu lah gua ini. Variasi mereka-mereka sendiri ya guys. Yang penting kuat. Apapun combo ya, yang penting kuat ya. Jagoneon nih 4 kelas dia udah aktif. Lolos gak bang? Turnirnya gue kalah di 3-2 tadi. Tadi barusan gue kalah. Tusun sekali sama juara 2 sekali. Ya kalah gue. Coba juara 1 masih ada harapan. Tadi gue juara 2. Wah, Zaxia free hit udah gak ada obat guys. Wah, gila sih. Assassin selalu ada aja guys. Gak mungkin gak ada ya ini. Assassin di room. Ini udah ada si GF, DR, sama si Pip. 4 target man si SRB penipu sudah aktif. Nah, kita ke penipu. 4 target man, mana aja? Oke, okay. Wrestler, udah ada wrestler. Patar gemen 6 wrestler, pusing-pusing dah tuh. Cuma gak ada damage ya. Yo ayo senpaiku, mantap Muhammad Ilham Fanani. Ayo ayo yang dukung senpai mana nih ya. Kena silent semua, bagus banget dari penipu. Dia naro apa tadi ya? Naro Tigreal, Flicker, plus Silence. Bagus banget. Halo bang, maaf telat. Mandibia, halo halo. Gak apa-apa ya. Bagus, bagus. Mantap. Dia naro Tigreal. Bentar, bentar. Kita cek item Tigreal-nya si penipu ya guys. Nah nih. Flicker. Flicker. Auto diserang sama sekelompotan masa. Habis itu kalau Tigreal-nya mati, ya setidaknya dia bakal nge-skill sekali. Habis itu Tigreal-nya mati, kena silence sekelompotan masanya itu guys. Parah, parah, parah. Bagus banget. Lihat ya Tigreal-nya. Lihat Tigreal-nya.
Emmanuel Nisi Pratama Mendrova, sebut namaku. Udah gue sebut ya. Nah nih, setidaknya dia keluarin satu skill. Bentar. Mati, nge-silent semuanya. Wow, lihat tuh bagus sekali ya. Tadi ada pixel, ada bentaran doang dia. Maaf telat bang, gak apa-apa Albert. Waduh, kalah dia. Gak ada damage ya. Bisanya nahan doang ya guys dari penipu. Udah subscribe ya bang? Oke, thank you. Jangan lupa untuk like, subscribe, sama share ya guys. Thank you banget. Di sini ada emblem assassin yang sangat free banget guys. Apakah DR dapat? Tapi tidak bisa. Dokter Stress langsung mengambil saja itu emblem assassin. Tadi gue ngomong emblem apa ya? Pokoknya emblem assassin ya guys. Kalau tadi gue salah sebut, mohon maaf. Remy masih bagus kan bang? Waduh, Remy itu lagi meta guys sekarang ya. Apapun, lihat nih, Remy semua nih. Dari atas sampai Remy nih. Di turnya itu tadi gue di 32 besar isinya satu room tuh Remy semua guys, Remy 3. Di sini ada satu orang yang pakai bass satu sih. Kita lihat DR, DR udah all in aja ya. Tuar. Tabrakan beruntun guys. Musuhnya Johnsonnya udah bintang 2 tapi si DR masih Johnson bintang 1. Tapi Natalia dia udah kuat banget, udah ada golden staff sama armor 1. Natalia tuh kunci kemenangan lah di assassin. Harus bintang 2 udah bisa ngeri banget. Waduh si penipu guys, gimana nih guys? Mana nih hashtag SRB winnya nih? Ayo semangatin. Sisa 4. Apakah dia bakal meninggal? Nice, masuk Gofra. Masuk si ini ya, Bruno ya. No. Yang jadi tebelnya si Chowhead ya guys. Let's Zeye dong. Oke, kita let's Zeye ya. SRB mulu sama DR yang disorot. Makanya yang mau disorot jangan lupa untuk chat. Itu gunanya chat. Ayo guys. Ayo. Yang mau disorot chat. Oh, Zeye udah ada 4 target man, 5 celestial ya. Dia kurang satu celestial lagi, kuat sih. Bang, lihat dong, pakai combo apa? Gua nggak main, woi. Bang, lihat Nando Arjanto dong pakai combo apa? Nggak main gua. Lihat EXO, oke, abis ini ya kita lihat Zeye satu round, abis itu lihat EXO dan lihat DB 1, oke? Zeye satu round dulu, abis itu ke DB, ke EXO, abis itu ke DB 1 guys. Bang, kita masih epic abadi. Iya, gua aja masih epic anjir. Gua mager banget nge-push ya. Gua nge-push cuma pas live doang. Oh my god, ini satu lagi celestial si Zeye, kuat banget. 6 celestial nanggung banget, boy. Apakah Zeye bakal meninggal di posisi ke-7? Tapi dia ada SRB penipu juga sih. Dr. Strange. Bentar, kita lihat dulu Dr. Strange. Freya bintang 3 guys. Zack sudah berubah dari Zeye. Zeye, ayo Zeye. Langsung aja di laser-laserin sama si Zack ya. Yang penting Zack nggak mati, kuat sih. Tidak bisa guys.
Oke, okay. SRB penipu udah pulang di posisi ke-7 dan si ZY posisi ke-6. Langsung aja kita lihat EXO. Abis kita lihat EXO, kita bakal pindah ke DB1, guys. EXO wrestler assassin. Bentar lagi 6 wrestler, 6 assassin, menarik. Satu lagi, guys. Satu lagi wrestler. Mantap ini. Tapi susah sih. Lihat aja. Dia udah bintang 2 semua, guys. Cecilion cuma pelengkapnya doang. Connect dari Carmilla bagus banget. DB1, aduh, DB1 udah meninggal, guys. Dibunuh sama Dr. Strange. DR di posisi ke-4. DB1 dia tadi paling 6 lagi. Udah 3 bintang 3 Vale sama Harit bintang 3. DR juga posisi ke-4. Jangan lupa like, subscribe ya. Thank you, subs. Kita lihat EXO dulu ya, guys. Kita lihat EXO dulu. Jangan lupa like, subscribe. Lihat GF7. Abis ini kita ke GF7 ya. Ini gue bilang sih Dr. Strange. Soalnya Freya-nya bintang 3 dari Dr. Strange, guys. Ini dia EXO versus GF7. Jadi sekalian ngeliat aja siapa yang lebih kuat, EXO apa enggak si GF7. Anjir, Cyber versus Natalia. EXO gugur di posisi ke-3. Dr. Strange, oh lihat tuh Freya terbang, boy. Sama-sama dapat slot, harusnya imbang. Oh my god, Gav ngambilnya Link, menarik. Biar Linknya bintang 2. Oke, okay. Nggak apa-apa. Tiap orang berbeda-beda, guys. Ini Freya udah kuat banget. Gila. Hashtag ing... apa tuh? Ing... anjir, bacanya susah kali. INGF we trust. Ing... gua bengong dulu, gua bacanya gimana itu. Siap, ini Freya kuat banget, boy. Nggak bakal bisa mati itu Freya ya. Siap. Sisa 2 dari si GF7. Udah pastilah ya, ini Dr. Strange bakal menang. Parah. Franco. Bang, cara lihat hero masih ada apa enggak gimana? Ada di sini kalau kalian pakai Magic Pass. Harus beli Magic Pass. Dadah. Win dia, guys. Pang. Sakit sekali Freya, Bung. Pedih, coy, bye-bye. Wah, mantap. Selamat untuk Dr. Strange. Udah menang di match kedua di Magic Chess Professional League season kedua, guys. Match kedua dia juara 1, match 1 gua gak tahu si Dr. Strange juara berapa ya. Oke, kita bakal bahas sedikit. Di sini Dr. Strange pakai 6WM, guys. 6WM, kuat kan? Yang penting Freya bintang 3. Ada Yuchong juga, ada Shapeshifter. Ada Northern Fire sama Dual Elementalis. Siapa bilang WM lemah? WM tuh kuat, guys. Yang penting Freya bintang 3, gimana pun caranya. Game 7, ada 6 Assassin, 3 Elf, seperti biasa, seperti tadi lah ya. Sama XOIP, 6 assassin, waduh. Ya udah lah ya, guys, pokoknya assassin 4 target man, udah menang lah kalian.
Oke guys, jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share ya. Thank you.